Kepada Bapak Ibu, besok hadir ke masjid, ada acara pelatihan sholat jenazah. Yang hadir orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua tak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang hadir tuh anak-anak muda. Karena kalau Abdul Somad mati, yang paling bagus memandikannya adalah anak kita. Ibu memandikan anak berapa kali satu hari? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi, mencret, mandi, kencing, mandi, main paret, mandi, makan coklat hitam mulutnya, mandi, cium, mandi. Satu kali mandi tiga kali setahun, 360 kali tiga, 1000 kali setahun. 5 tahun umur anak, ibu mandikan dia 5000 kali. Ibu minta mandi sama dia sekali saja, mandi jenazah. Ibu yang memandikan ibu adalah anak ibu nanti. Bayangkan ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, tak pernah mau bersilaturahim, tegur sapa tetangga, mati anaknya tak pandai, datang orang memandikan yang selama ini sakit hati. Kaulah yang sombong dulu kan, diambilnya semprot dorsmir. Ambil mama lemon. Dicucukkannya ke lubang hidung. Inilah yang sombong dulu tuh. Yang kalau lewat kaca tak pernah tahu tuh buka spion. Ten. Ini cucuk. Berbuih-buih. Baru tahu rasa. Anak kita lah yang memandikan. Di mana buat programnya? Di masjid. Remaja.